Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound, saya Suryadi. Nah, kali ini kita akan bahas rekomendasi prosesor ya, prosesor di SPM. Nah, seperti yang kalian tahu, kali ini banyak banget ya trennya ke di SPM. Nah, saya akan membahas tipe-tipe merek apa aja yang rekomendasi versi Dynamic Auto Sound. Nah, sebelumnya kita produk-produk ini kita sudah tes dan kita sudah install dan kita juga sudah tes suaranya, hasil suaranya. Ini saya akan bahas satu-satu produk yang rekomendasi versi di kita. Oke. Okay? Seperti yang kalian tahu mungkin tren di sini kebanyakan DSPM ya. Jadi DSPM itu mulai menjamur karena DSP-nya ini simple, tidak makan banyak-banyak perangkat ya. Jadi DSP built-in amplifier di dalamnya. Jadi kita nggak perlu pasang lagi amplifier eksternal. Dan untuk buat yang orang suka mau pasang audionya yang simple-simple tapi suaranya meningkat ya dibandingin standar sistem audio standarnya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Oke, guys, kita bahas dari yang seri termurah versi Dynamic Auto Sound ya. Ini prosesor DSPM yang paling menurut kita paling laku ya, best seller dan best buy. Kita sudah jual udah puluhan kali ya. Nah, ini dari pertama kali keluar kita langsung coba dan saya langsung suka gitu, tertarik. Tenaganya powerful gitu. Dan suaranya nggak kasar. Kita banyak pakai untuk di amplifier-nya di SPM langsung. Kita tes. Jadi kita pasang di banyak mobil listrik seperti mobil Wuling REV kita udah pernah pasang dan mobil Jenik juga udah pernah pasang dan ini nggak masalah ya. Nah, ini Goldtone GDT 42 ya. Ini memang di sini baru berapa tahun lah masuk ya. Cuman perusahaan ini cukup lama, sekitar 20 tahunan ya. Dia itu bikin pabrik buat home audio. Nah, sekarang merambat ke car audio untuk ini. Dan cukup booming ya di sini ya, banyak. Nggak hanya di sini aja, di Malaysia juga, di Thailand juga banyak yang pasang merek ini. Nah, ini yang saya salah satu rekomend. Kenapa? Harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 4 jutaan. Nah, dan juga ini built-in amplifier 4 channel, 65 watt kali 4. Plus AB, jadi soft ya, halus gitu loh, nggak kasar suaranya karena kelas AB. Dan ini bisa high level input, jadi head unit yang nggak bisa diganti, kita tinggal pasang ke sini, high head unit apapun. Nah, ini ada 6 channel output, jadi misalkan untuk awal kita pakai amplifier di dalam prosesor. Nah, kita mau lebih, kita nggak masalah, nggak ganti prosesornya. Kita bisa ganti power eksternal, 6 channel. Jadi 4 channel buat front rear atau main aktif, tweeter, mid bass, dan channel 5-6-nya untuk subwoofer. Ya, dan juga ini sudah built-in amplifier. Nah, untuk jerohannya juga nggak jelek-jelek ya, untuk ini, DSP core. Nya itu analog device yang ADI 295 MHz dan juga DAC-nya juga Texas Instrument ini ya 192 kHz 24 bit. Nah, cukup bagus lah kalau menurut saya ini untuk entry level ya. Dan juga udah built-in Bluetooth versi 5.
Nah, dan juga ini bisa ada, dia ada jual soket plug and play-nya. Jadi Toyota, Honda, soket to soket juga bisa. Kita bahas berikutnya ya. Oke guys, nah sekarang kita akan bahas prosesor yang di atasnya kedua dari entry level ya, di atasnya ya. Nah, ini salah satu best seller juga dari kita ya, Gorthon. Memang Gorthon ini terobosan yang lumayan cukup luar biasa ya. Dia hajar seri bawah sampai seri atas dan suaranya juga nggak main-main gitu loh, nggak asal bikin. Nah, ini harganya juga kompetitif ya. Itu sekitar 7 sampai 8 jutaan lah ini ya. Nah, untuk prosesor ini, Gorthon ini, dia ini 10 channel. Ya, bisa lihat di sini, gold plated 10 channel. Terus ada inputnya, low input ya, misalkan bisa dari ganti head unit merek Jepang, atau kita buat setting juga bisa dari low input ini atau di player yang lain lah bisa. Dan ini juga bagusnya ada optical input. Nah, optical input itu bisa mungkin player lain kayak head unit merek Cina yang seri atas tuh ada optical out, dan atau digital player kadang suka ada optical juga. Nah, biasanya ini yang ada optical ini dia high res ya, support high res. Nah, ini juga beda, bluetoothnya juga ada pakai bluetooth, antena bluetooth eksternal nih, jadi signalnya lebih bagus, lebih responsif, beda dibanding seri bawahnya yang udah boot in di dalam. Nah, dia juga ada eksternal itu buat controller, jadi buat memori atau volume subwoofer adjustable. Oke, dan juga ini support high level input. Nah, untuk amplifiernya dia 8 channel ya. Wattnya 8 channel, pasti lebih besar. Itu dia wattnya itu sekitar 65 watt kali 8. Ya. Kelas AB juga. Ya, jadi suaranya juga bagus ya, built-in di dalamnya itu 65 watt. Nah, untuk yang buat kalian yang suka depannya main 3-way aktif sama speaker tengah dihidupin juga, nah ini cocok untuk buat bagi yang pemula yang baru memulai. Nanti untuk kedepannya buat upgrade external amplifier, tentu external amplifier pasti lebih bagus lagi, lebih bertenaga. Volume kecil lebih detail, volume besar nggak masalah, nggak menteriak untuk external amplifier. Tapi untuk buat beginner, untuk mau mulai started bisa dari prosesor ini. Nah, untuk chipnya juga sama, analog device. Kita sama seri bawahnya sama, juga DAC-nya juga sama, Texas Instrument. Ya, menangnya dia channelnya 10 channel dan amplifiernya built-in 8 channel. Oke, itu aja sih dari saya, dan kita mungkin bahas berikutnya di atasnya. Oke, yuk. Oke guys, kita setelah bahas prosesor yang seri entry level, kita di atasnya ini kita bahas. Oke. Yang step di atasnya itu siapa yang nggak kenal Alpine ya, ini salah satu produk lumayan terkenal udah lama ya. Nah, brand Jepang. Nah, ini salah satu rekomend saya dari Dynamic Auto Sounds. Ini DSPM built-in 8 channel, jadi dia amplifiernya 8 channel, dia 8 kali 25 watt ya. Dan juga dia ada output 8 channel, low output. Jadi misalkan kalian yang sudah pakai nih sebelumnya amplifier di dalamnya prosesor,
mau lebih tenaganya, karena kan amplifiernya prosesor cuma 25 watt, misalkan kalian bisa ganti yang sekitar 75 watt atau 100 watt, nah bisa langsung dari sini. Jadi head unit prosesornya nggak perlu ganti ya. Dan juga ini ada high level input, jadi misalkan head unitnya bawaan mobil, tidak ada out low RCA, ya bisa pakai ini high level input. Dan juga ini ada low input juga ya, dua channel. Dan juga ini bisa beli controller juga. Jadi yang mau subwoofer, settingan subwoofer atau memory bisa dari sini. Di luar dijual terpisah ya. Oke. Ini menurut saya ya cukup compact ya. Desainnya juga bagus dan suaranya juga bagus ya. Nah, ini salah satu rekomenda ya. Dan harganya itu sekitar 12 jutaan ya untuk produk Alpine ini. Oke, guys. Oke, kita akan bahas di atasnya. Oke. Oke, guys. Setelah tadi kita bahas seri di bawah 20 juta ya. Jadi kita masih bahas prosesor yang masih di bawah 20 juta nih, guys. Tadi kan Alpine sekitar 12-an. Nah, kita akan bahas prosesor yang sekitar 17 sampai 18, masih tetap di bawah 20 juta, mendekati 20 juta. Oke. Nah, yaitu prosesor Goldhorn yang seri GDT 216. Ya, ini kenapa 216 itu 16 channel ya. Kenapa disebut 216 itu 16 channel? Nah, ini dia sebagai ganti nama DSP-A nanti 1216 plus. Ya. Nah, ini prosesornya, chipnya itu masih sama yang 6 channel sama yang 10 channel itu. Nah, itu pakai analog device dan DAC-nya pakai Texas Instruments. Juga ini udah support high-res audio ya, guys. Nah, bedanya ini dia built-in amplifier-nya itu sekitar 80, lebih tenaga ya, lebih besar 80 kali 8. Dan 4 channelnya itu 4 kali 150 watt. Nah, jadi built-in amplifier ini sekitar 12 channel ya. Nah, mungkin pada bingung buat apa itu channel banyak ya, itu untuk buat yang depan 3-way, terus ada ya speaker tengah atau surround sama center, itu kepake semua. Dan ini bagusnya dia amplifiernya bisa dipakai untuk subwoofer, angkat subwoofer ya, karena 4 kali 150 cukup besar lah gitu ya. Dan bisa di bridge juga ya, kelas D. Oke, ini juga built-in Bluetooth 5, versi 5. Dan juga dia ada tambahan untuk settingan audionya, dia bisa passive shift settingannya. Ini memang Goldhorn ini keunggulannya ya, satu software untuk semua tipe. Tapi memang mesti kondisi nyala, tiap kali connect dia langsung ngebaca tipenya apa. Nah, langsung fiturnya beda-beda. Jadi semakin tinggi prosesornya, semakin banyak prosesornya, fiturnya. Jadi nggak terlalu berat lah gitu. Kalau disamain kan jadi terlalu berat ya. Kalau ini seri atasnya pasti speknya spek tinggi, jadi nggak terlalu berat. Dan buat amplifiernya juga dia 16 channel. Ini juga ada lebih banyak lagi fiturnya. Dia ada optical input di sini ya, optical input sama coaxial input ya. Jadi untuk player-player yang sudah ada coaxial output atau optical, bisa langsung sini. Suaranya lebih bagus karena digital ya, tidak ada perubahan digital analog
tentu pasti lebih bagus dibandingin RCA atau high level input. Oke. Oke, kita bahas berikutnya prosesor yang di atasnya lagi. Yuk. Oke guys, sekarang kita akan bahas prosesor di SPM yang lumayan high end ya. Itu dari Itali, Audison, Forza. Ya, ini memang cukup baru ya, dalam 1-2 tahun ini saya sudah pasang beberapa set ya, untuk di waktu itu pernah masang di mobil Ioniq, dan lumayan cukup puas orangnya. Nah, keunggulan dari Audison DSPM Forza ini, dia amplifiernya bisa di bridge ya semuanya. Belum ada saat ini DSPM yang semua channel bisa di bridge, baru Forza. Dia itu amplifiernya, kalau yang tipe ini AFC410 ini itu 4 channel, kalau nggak di bridge 90x4 kelas D ya, ya cukup besar ya. Nah, kalau di bridge dia bisa sampai 150x4 ya di bridge. Nah, ini salah satu yang saya rekomen kalau suka dengan merek Itali ya, Audison. Nah, ini ada beberapa seri C4. Nah, yang saya sering pasang itu C8 ya, karena itu 8 channel. Dan juga itu bisa di bridge semuanya, bridgeable. Nah, salah satu keunggulan lain itu dia softwarenya cukup canggih. Jadi yang mobil yang sudah head unitnya udah ada amplifier, banyakan yang mobil-mobil premium seperti Mazda, Hyundai itu sudah di cutting. Nah, ini bisa di fretin lagi sama softwarenya Audison ini ya. Dan memang settingannya, fiturnya banyak, cukup detail. Saya memang udah pelajarin beberapa saat dan banyak fitur, banyak banget fiturnya. Tidak hanya crossover, time alignment, dan juga dia ada software tambahan, ngeflatin EQ dari bawaan mobil, ngeflatin crossover, ngeflatin time alignment. Nah, dan sisanya kita setting manual ya, lebih supaya lebih bagus. Nah, ini harganya sekitar 20-an ya, sekitar 20-23, ada yang sampai 25-an, dan seri paling atasnya juga 30-an ya untuk merek Audison ini. Dan bentuknya compact ya, desainnya juga keren ya. Dia ada optical input juga ya, support, karena support high res audio. Oke. Sampai di sini dulu guys, review saya, rekomendasi beberapa prosesor di SPM. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang masih bingung cari di SPM apa yang cocok buat kalian. Semoga ini jadi bahan rekomendasi buat kalian semua. Oke guys, see you in another video. Bye.